Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini itu ada kabar berita dengan judul mantan istri disebut mirip pemeran video Sure. Nah, sehat menohok Gading Martin pada Gisel setahun lalu jadi sorotan. Penyanyi Gisela Anastasia atau Gisel sedang jadi perbincangan publik gara-gara sebuah video yang beredar di media sosial. Video panas yang beredar ini, pemerannya disebut-sebut mirip dengan Gisel. Hal itu pun membuat Gisel geram lantaran tak hanya sekali ini saja dirinya dikait-kaitkan dengan video tak senonoh. Namun demikian, sampai detik ini mantan suaminya masih belum berkomentar mengenai apa yang terjadi. Kendati begitu, ternyata pesan setahun lalu dari Gading pada Gisel justru kembali disoroti publik. Gading Martin disebut-sebut telah mewanti-wanti sang mantan istri agar menjaga anak sematawayang mereka. Hal itu termasuk dengan pasangan yang dipilih Gisel setelah dirinya resmi bercerai dengan Gading. Gading pun mengaku tak mempermasalahkan jika Gisel memiliki pasangan lagi. Tetapi dirinya meminta Gisel untuk menjaga perasaan anak sematawayang mereka Gempita Nora Martin. Bahkan, Gading meminta Gisel untuk tidak membawa sang pacar ke rumah demi Gempi. Seperti yang diberitakan sebelumnya, publik tanah air dikejutkan dengan video panas yang beredar di media sosial baru-baru ini. Hal itu lantaran pemeran dari video tak senonoh itu disebut-sebut mirip dengan Gisel. Tak hanya wajah yang disebut mirip, tetapi pemeran pria beserta tempat adegan panas itu juga menjadi sorotan. Bahkan yang terbaru, pakar telematika Roy Surya mengungkapkan ada banyak kemiripan dalam video panas yang menyangkut nama Gisel tersebut. Pakar telematika Roy Surya meminta masyarakat mengedepankan azas praduga tidak bersalah terlebih dahulu. Misalnya, adakah tai lalat pada bagian tertentu atau bisa juga tato tergambar di bagian-bagian tubuh lainnya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai jumpa.